Ah, oh, biasa tuh. Biasa aja bentarnya. Biasa canak dia tenan naon. Oh, biasa canak dia weh. Canak dia ya, bias. Aksi pemaksaan dengan modus menjual bendera merah putih terhadap pengendara mobil viral di media sosial. Terduga pelaku berjumlah 2 orang pria. Aksi dugaan pemaksaan ini terekam kamera dashcam sebuah mobil yang tengah melintas di kawasan Kecamatan Sindang Barang, Cianjur Selatan, Jawa Barat. Peristiwa terjadi pada Senin, tanggal 9 Agustus tahun 2021. Video yang pertama kali diunggah akun Instagram Dashcam Owners Indonesia menjadi viral setelah sejumlah pengguna Instagram lainnya ikut mengunggah aksi pemaksaan tersebut. Dalam video terlihat seorang pengemudi roda 4 tiba-tiba dijegat 2 orang pria tidak kenal. Seorang pria berkaos hitam dengan kemeja warna kuning dan memakai topi, langsung memasang paksa bendera merah putih di bagian depan mobil. Sedangkan satu orang lainnya, yang memakai jaket warna hitam, berkacamata serta mengenakan masker, langsung menghampiri pengemudi. Sementara itu, Kapolsek Sindang Barang AKP Muhaimin mengatakan, hingga saat ini pihaknya tengah menyelidiki kasus pemaksaan yang viral dengan modus jual bendera merah putih tersebut.